ada di sebelah mereka. Oke. Okay. Thank you. Wow, surprise. Ariel Noh menjadi sorotan saat datang ke acara kelulusan sekolah anaknya, Elia. Dalam kesempatan itu, kehadiran Ariel menjadi sorotan. Semula Alia meminta ayahnya itu naik ke atas panggung. Ia pun awalnya tak menduga akan diminta nyanyi oleh sang putri. "Papa," ungkap Alia dalam Instagram stories yang terlihat. Iya, di sini," ujar Ariel. "Nah iya, jelas Alia." "Ngapain ini?" tanya Ariel. "Papa nyanyi ya," jelas Alia. "Hah, sendiri?" lanjut Ariel. "Iya, papar Alia terhenti. Semula Ariel diminta bernyanyi sendiri, setelah itu Alia langsung bernyanyi bersama. Keduanya kemudian menyanyikan salah satu lagu Noah yang berjudul Menghapus Jejakmu. Alia sendiri terlihat tidak begitu hafal dengan lirik lagu band sang ayah. Ariel pun tertawa beberapa kali agar sang putri turut nyanyi bersama. Beruntung ada salah satu teman Alia yang langsung membawakan lirik lagu tersebut dan mereka pun bernyanyi bersama. "Coba Alia nyanyi ya, bareng," minta Ariel. Alia langsung bernyanyi bersama. Kehadiran Ariel Noah dalam kesempatan itu langsung mendapatkan sorotan. "Terima kasih Papa Ariel sudah menghibur kita," imbuh salah satu teman Alia yang ada di sana. "Ternyata kedatangan tamu luar biasa," imbuh orang tua siswa lainnya. Oke.